Yo Nika, yo 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 yo. Orang mana orang Jawa? Jawa apa jawaban dari doa-doamu? Udah dong, kamu nggak mendengar kambing aku teriak-teriak kan? Kak, maaf, maaf, Yesika bipom gak sih? Udah bipom guys, Yesika udah bipom. Aku heran ya, kok cantik kali kau. Di tangan aku tadi kenapa ya? Kamu orang mana, Dek? Aku orang Jawa Tengah, gak? Aku orang Jateng, bos. Jateng nih, bos. Mana penontonnya nggak tembus 1.000? Sepil tahun kelahiran, 2005. Sehat-sehat ya. Percaya nggak kalau aku lahir 2005, guys? Guys, kalian percaya nggak kalau misal aku lahir tahun 2005? Percaya nggak, guys, kalian? Jawa Tengahnya mana? Jawa Tengahnya di Kota Rembang. Gek bobo dek wes bengi. Dia mau. Percaya kok. Ih, percaya-percaya aja kalian. Pindah ke Lombok. Sama-sama daerah pantai gak sih? Aku pengen pindah ke daerah pegunungan. Sumpah, daerah pantai panas banget. Aku aja rasanya pengen pindah rumah. Hah, di sini panas banget. Di sini kalau panas panas banget, guys. Lagi sakit ya suaranya serak batuk. Tapi ini batuk aku udah mulai sembuh. Batuk aku udah mulai sembuh, cuman kok masih serak ya? Aku Rembangnya udah deket sama Jawa Timur. Gua lost track. Oi, lihat kamu gak jadi set lagi. Asli orang mana? Orang Jawa Tengah. Aku asli orang Jawa Tengah, Jawa Tengah. Kecamatan, kabupaten, Kabupaten Rembang dong. Kecamatan mana? Kecamatannya Kragan. Kabupatennya mana? Rembang. Iya. Sebutin satu nama pembalap Rossi. Makasih Kak Ahmad. Mana nih mawarnya nih? Pindah Wonosobo aja Kak, sekalian muncak Gunung Sindoro Sumbing. Pengen, iya pengen di daerah dingin, tapi nggak Wonosobo juga. Wonosobo terlalu dingin itu. Wonosobo terlalu dingin, nanti kulit aku kering. Salam dari Jogja. Jauh dari Pondok Gus Baha, jauh. Kak tinggal sama siapa? Sama orang tua. Di Pasuruan banyak pegunungannya. Cari yang adem, bukan yang dingin. Cari yang adem, bukan yang dingin ya. Kayak di Bandung, di rumah Teh Ilvi. Di rumah Teh Ilvi itu kan adem. Dia nggak dingin, tapi dia adem. Terus kayak di rumahnya Ugi, Sukabumi. Itu juga adem, nggak dingin, tapi adem. Jadi kayak masih ada panas-panasnya, masih ada hawa panasnya gitu, cuman nggak yang menyengat banget. Kalau di sini kan kita nyalain kipas aja, kipasnya panas coy, angin kipasnya panas coy. Jadi serba salah nih, nyalain kipas panas, nggak nyalain kipas panas. Jauh dari pondoknya Mbah Maimun, jauh dong, kan aku Kragan, kan pondoknya Mbah Maimun Sarang.
Sepil varionya ada deh. Salam Tasik. Tadi tapi di Palembang panas juga. Ya nggak mau pindah ke Palembang juga, coy. Aku mah masih pengen di Jawa Tengah. Cuman beda kota aja, pindah kota. Rembang terlalu panas. Suaranya kok beda? Iya lagi batuk. Lagi batuk. Kakaknya cantik. Minum air putih udah dong. Aku selalu minum air putih. Sumpah aku banyak minum guys karena di sini panas banget kayak. Kita ngomong bentar nih ya, kita mangap bentar nih kayak gini. Itu kayak rasa tenggorokannya tuh udah kering gitu loh. Karena emang saking panasnya. Boleh gabung gak? Gak boleh. Kakak pakai kurangin makan gorengan. Woi, emang di sini lagi panas, bukan kurangin makan gorengan, woi. Emang lagi panas aja. Lagi belum belum ada hujan nih guys di sini. Doain semoga cepat hujan, biar adem hawanya. Aku DM boleh kenalan, boleh. Rembangnya mana? Rembangnya Jawa Tengah. Kebumen juga panas, iya kan? Panas, panas kali. Halo kakak, nanti balas ya. Aku gak pernah buka DM TikTok. Aku gak pernah buka DM TikTok ya guys. Kak tinggal sama siapa? Aku tinggal sama orang tua. Aku tinggal sama orang tua, guys. Empat, yang gede-gede empat. Tangan aku juga kayak gitu dulu. Kayaknya aku harus cuci baju pakai ini deh. Pakai sarung tangan deh. Oh iya, aku mau tanya Kak Echa, guys. Dia udah bisa belum ya? Gak mau chatan. Kak mirip Nisa Sabian. Wahai. Wahai, wahai. I love you too. Oh, tidak dapat juga. Sapa dong kak, nama aku Vina. Halo Vina. Halo Vina, halo Vina. Kak punya kucing nggak? Banyak nih kucing. Kucing buangan, kucing yang dibuang gitu loh guys. Jadi kucing yang dibuang itu pada berkembang biak di rumahku. Kak, manisnya senyum akak, makasih sayang. Coba nyanyi kak. A B C D E F G H A J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z.
tuh pengen SGM kambingnya. Kambing itu minumnya ASI, air susu ibunya. Waduh, saya jalo empan deh, empan ya kok. Kamu punya HP berapa? Satu, dua, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Berapa ya? Empan itu makan. Itu tuh kambing kambing bocil lagi mimik susu. Kambing bocil tuh lagi minum asinya ibunya. Ajakin nge-gym kambing kecilnya, berani nggak, Hes? Di sini nggak ada tempat gym, coy. Masa iya aku harus bawa dia ke ini, ke apartemen? Kan apartemen nggak boleh bawa hewan peliharaan. Di apartemen yang aku tempati itu nggak boleh bawa hewan peliharaan. Halo Kak, sapa dong. Halo guys. Halo guys. Kau udah punya pacar apa belum? Pacar aku ada lima. Pacarku memang dekat. Lima langkah dari rumah. Asik-asik. Jos. Akunnya dek, aku nanya dek, kamu mau gak sama cowok pekerja keras? Aku maunya cowok yang pekerja cerdas aja, biar gajinya 100 juta per bulan. Ya, bisa naik haji aku. Nama panjangnya siapa? Hesti. Salam kenal, halo. Halo, arigato gozaimasu. Pas banget Hesti Kumalasari. Weh, beda dong. Hesti Purwadinata, weh, itu artis, beda dong. Ini Hesti. Salam buat ibu. Iya, waalaikumsalam. Orang Lombok ya, bukan? Ih, kemarin penontonnya 1000. Ini gak nyampe 1000, gak seru. Info muncak teh. Muncak, puncak kok dicari. Kalau aku muncak itu tidak memburu puncak sih. Aku tuh kayak penasaran sama jalurnya aja. Aku penasaran sama jalurnya. Kita makan split. Kita makan permen lagi. Tinggal sama siapa? Di sini tinggal sama orang tua. Kok sekarang permen kecil-kecil ya? Kayak dulu segini deh, perasaan dulu gak segini deh permen itu. Dulu permen tuh agak gedean dikit deh. Agak gedean deh, gak seupit ini deh. Itu kayak seupil ya sih permen segini tuh. Tinggi aku 156. Permen ini rasanya mari mas. Satu lima enam kecil, kata siapa kecil? Aku gede, aku besar, aku panjang, aku tinggi. Panjang sih, aku tinggi. Kapan balik lagi ke tempat kerja? Awal bulan, ini awal bulan. Nanti next, tanggal
tanggal berapa ya? Nanti habis nikah, habis nikahnya Kang Mulet. Aku perginya habis nikahnya Kang Mulet. Di sini nggak hujan. Karena aku ngomong nih gini panas sepol guys. Kenal Feminta Nabila kenal. Di SD aku apa dul apa apa dulan omamu seso. Sopo iki nek wis di bojo boten Pak nek wis di bojo harap membawa bojonya ya. Ya Allah Rembangnya sumu epol. Di sini nggak banyak nyamuk. Itu kalender nggak udah di apa sih? Udah nggak dipakai yang apa sih namanya? Dipakai dipotongin buat nyatet-nyatet. Rasa jeruk. Rasa apa? Rasa mangga. Kau udah jam segini nggak nikah emang? Lu kira nikah dihitung dengan jam? Bisa-bisanya Anda berpikiran seperti besok sama satu keluarga mau ke sana. Ngapain? Melek tak, guys? Nih. Kamu minta permen kan nih? Tapi bohong. Umur aku 22. Aku umurnya udah 22 tahun. Aku sudah sedewasa itu. Cuman tubuhku saja yang tidak. Yang tidak. Sebenarnya aku nggak pendek-pendek banget, guys. Tinggi aku tuh 156. Nggak pendek-pendek banget tau itu. Iya, aku 2002. Halo, yang dari Purwodadi. Kakak di Jakarta kerja dong, sayang. Dulu pas SMP tinggi kakak berapa? Gak tahu, gak pernah ngukur. Kayak adem banget rumahnya, Mbak. Kamu gak tahu aja, Mbak, di sini kalau siang-siang kobong, Mbak, rasanya, Mbak. Yes, mandi di kali udah dilupain ya. Semua momen itu ada masanya. Semua momen. Iya. Semua konten itu ada masanya. Ada masanya aku nyebur. Ada masanya aku bikin jedak-jeduk. Ya begitulah. Kalau sekarang aku bikin konten jedak, buat para editor jedak jeduk, editan aku yang imut ini dong, itu juga udah nggak bakalan rame lagi guys. Udah kena aku 44, 44, 46. Bebe aku 46 ya. Mowing.
Kerja apa di Jakarta? Kamu ngelihat aku nge-live gak selama di Jakarta? Jualan, yaitu aku. Gak muncak gunung lagi. Mending turu, apa sih manfaatnya muncak? Muncak tuh biar apa sih? Hah? Apa sih yang kau cari di atas gunung itu? Yang ada kau, yang kau dapatkan hanya rasa lelah dan letih. Lelah, letih, lesu. Ketenangan. Ketenangan kau cari di atas gunung. Salah, nak. Di atas gunung rame, nak. Di atas gunung rame, nak, ya. Kecuali kalau di gunung yang gak banyak dikenal orang. Kak, kenapa gak masuk Thai Baimin? Beda kelas circle-nya, sayang. Mereka kayaknya aku gak bisa deh masuk kayak gitu-gitu, guys. Aku anaknya introvert, coy. Aku asli, aku banyak ngomong cuman di live aja. Aslinya aku pendiam. Kecuali sama orang yang udah deket ya. Kalau sama orang baru tuh kayak aku kalau nggak ditanya aku bakalan diem aja. Diem ngeliatin aja gitu. Kalau ditanya baru aku jawab. Kak, berapa saudara? Aku punya adik satu. Coba naiknya jangan Sabtu Minggu. Ya gimana orang temennya kerjanya liburnya Sabtu sama Minggu? Permen Grande Biro 500. Di sini jam berapa ini? 2102. Nih, 2102. Terakhir ketemu Ilvi kapan, Hes? Tahun lalu. Aku udah pernah ke Merbabu kemarin, baru aja turun dari Merbabu. Aku tanggal 2122 kemarin di Merbabu, coy. Kau gak menonton video aku ya, makanya kau tidak tahu. Aduh, parah banget kau. Parah. Lah kok jamnya sama? Emang kamu kira aku orang planet mana? Kamu kira aku dari planet mana, coy? Pas momen apa kok bisa ketemu Ilvi? Pas aku main ke Bandung. Aku mau main ke Bandung. Aku mau ke acara ultahnya salah satu brand. Dapat undangan kan? Terus aku tanya ke Teh Ilvi kan, Teh Ilvi dapet gak gitu. Terus Teh Ilvi bilang, dapet ya, nanti kita berangkatnya bareng aja, kamu nginep ke rumah aku gitu. Ya udah aku nginep deh di rumahnya. Ilvi sang pacarku, jangan ngaku-ngaku kau ya. BBTB berapa? Kenapa sayang? Sebenarnya kalian kok nanya berat badan sama tinggi badan itu kenapa, guys? Sebenarnya aku lagi memperjuangkan berat badan 50 kilo. Tapi susah banget ya. Masa baru ketemu langsung akrab, ya? Kita sebelumnya udah saling follow di IG, di TikTok. Dan kita udah berteman di WA. Gading, belum, waktu itu belum berteman di WA, deng. Aku DM dia, deng. Ya, aku DM dia duluan, deh. Kayaknya aku minta follow back Teh Ilvi duluan, deh. Coba kita cari chat. Kita coba cari chat DM.
Pokoknya aku di rumahnya Teh Ilvi tuh selama 4 hari, guys. Emang dasar nggak tahu diri nih. Lalu kita saling komen-komen gitu aja. Nah, terus aku minta WA-nya dia. Berani kan aku, kalian pasti nggak berani. Udah deh. Oh, udah dari 2020 kenal dia. Iya. Terus 2023 ketemu. First time ke Bandung ke rumahnya Teh Ilvi. Diajak makan ramen kuahnya Tom Yum. Aku masih ngebayangin, guys. Ramen kuah Tom Yum. Kuahnya apa sih Tom Yum? Bukan Tom Yum. Apa sih yang buat di sabu-sabu itu? Yang kayak ada asem-asemnya itu? Di situ sendiri sama orang tua dong. Pakai body care dari Herboris, sayang. Ini masih belang nih kulit aku nih. Yang ini masih belang. Yang ini juga masih belang. Abis ini mau ke gunung mana? Gunungmu. Kenal Mujian Darah nggak kenal? Mukanya pakai skincare. Aku nggak kenal seleb-seleb yang kayak gitu, ya kayak gitu. Gak banyak kenal seleb-seleb sih aku. Iya. Relasi aku masih masih kecil, guys. Karena aku introvert. Enak ya tempat kakak sunyi aja. Kamu gak tahu ya kalau siang-siang di sini kayak gimana? Enggak, aku nggak pernah satu agensi sama Mei-chan. Itu aku cuman ketemu aja sama dia. Kan waktu itu aku pertama kali ke Tangerang. Nah, dulu tuh aku punya manajer. Manajer orang Tangerang. Yang ngurus endorsement segala macem lah ya. Tapi dia penipu, anjay. Memang anjay. Terus main kan ke rumahnya manajerku. Terus manajerku ini tuh mantan suaminya tuh ini kerjanya di OP, di kantor OP. Nah, ya udah deh, kita pergi ke kolam renang. Terus ternyata di kolam renang itu tuh banyak anak-anak OP yang lagi pada ngonten di sana. Jadinya ketemu deh sama Mei-chan. Aslinya gede banget, coy. Aslinya gede banget. Aku cewek aja sampai, aku cewek aja sampai shock. Mau tanya boleh, mau tanya apa? Oh yes, di info Mendaki, guys, ini itu udah bulan hujan, udah musim hujan ya.
Jangan ya, Dek ya. Permainnya udah habis berapa kah? Dua. Udah habis dua. Tapi yang ini gak bikin lidah oren. Kita gigit. Gak sakit gigi. Aku jarang-jarang makan permen baru kali ini, guys. Baru kali ini setelah sekian tahun. Lulusan tahun berapa? Lulusan apa nih? Makasih Kak Surya Pro. Kak Surya Pro yang banyak semangat, semangat. Kalau Femita kenal Kit 2022 juga. Sepertinya ya. Lupa aku. 2000 berapa ya? Kayaknya 2022 deh. Soalnya aku bikin TikTok. Aku main TikTok itu 2021 akhir. Kak, sepil motornya yang ST Talk dong. Aja deh. Iya, 2002. Gimana caranya biar banyak pengikut? Rajin bikin konten yang menarik. Kemarin habis dari Selamat, iya. BB aku 46. Kayaknya turun deh. Soalnya aku di sini jarang ngemil. Kagak ke Madiun, panas. Kita ketemu di trek kah kemarin di Selamat, yang mana tuh? Kamu nyapa aku nggak? Kayak saya nge-gym. Aku nge-gymnya tuh fasilitas, coy. Bukan yang bisa dipakai semua orang, nggak. Ayo di Surabaya sih, wah panasnya Surabaya. Rembang aja panas, apalagi Surabaya. Di situ sama siapa? Sama orang tua. Kita footbar kemarin, Kak. Kamu gak ada profilnya ya, mana aku tahu. Yang mana, yang di puncak, yang di area camp, atau yang di mana nih? Aku lupa, sayang. Kenapa? Kapan naik gunung lagi? Kita lanjutkan tahun depan ya guys. Tahun ini udah musim hujan. Bulan ini udah musim hujan. Tapi di sini belum hujan. Tapi di daerah-daerah yang lain udah pada hujan. Boleh pacaran sama anak Lombok? Nggak boleh sih, kejauhan. Kejauhan nanti LDR. LDR di sela-sela LDR itu pasti ada pembohongan-pembohongan. Di puncak aku pakai grab core orange. Oh, halo. Mau naik gunung mana lagi kau? Aku nggak lihat VT kakak nge-gym. Kakak umur berapa? 22. Seru tahu hujan-hujan naik gunung. Seru sih, cuman basah semua, yang nggak seru itu. Sindoro guys, UKS. Aku belum minat kalau Sindoro. Aku lebih minatnya ke Sumbing dulu.
terus ke Rinjani, terus ke Raung. Yang bener aja LDR itu suka bohong. Iya, pasti. Karena gini guys, karena konteksnya tuh laki-laki itu, dia tuh, apa ya, cowok itu bisa dikatakan dia tuh gak suka cuman dengan kata-kata aja gitu loh, ya kan? Cowok tuh lebih suka langsung dengan fisik. Kayak misal nih, pacarnya yang LDR, ngingetin makan, sayang kamu udah makan belum? Nah, terus tiba-tiba ada cewek yang datang bawa makanan, nih makan nih, kamu belum makan kan? Pasti dia bakalan pilih yang kayak yang bawain makanan itu, ya kan? Daripada yang cuman chat ngingetin makan. Kok nggak balas-balas apa coy? Komennya cepet banget. Mau deh gimana lagi tahun depan ya? Kita nabung dulu guys, nabung dulu, oke? Okay? Kita kerja dulu, nabung dulu ya. Dikira naik gunung nggak menghabiskan duit apa? Menghabiskan duit. Menghabiskan duit coy. Aslinya orang mana? Orang Jawa Tengah. Ke Sumbing tahun depan. Kita udah niatkan tahun depan, guys. Merbambu, merbambu gak tuh? Kayaknya aku orangnya tuh gak pernah posting-posting dulu gak sih, ya kan? Aku tiba-tiba udah muncak aja gitu. Gak bisa aku ngatur jadwal tuh, guys. Kayak aku tiba-tiba kalau misal, aku gak bisa ngerencanain. Kayak, kalau direncanain itu takutnya gak jadi. Jadi kalau misal mau naik gunung itu kayak aku nggak bakalan sepil-sepil dulu, tiba-tiba udah di atas aja gitu. Kantong matanya kelihatan banget. Iya, aku begadang selama 3 tahun udah. Aku udah begadang selama 3 tahun nih, makanya kantong matanya jadi segede gaban. Ya dadakan koyok tahu bundar, tahu bulat, digoreng dadakan. Mana orang tuamu lagi turu? Mana orang tuamu lagi? Kayak sih balik kampung, iya lagi balik kampung. Tapi udah mau balik lagi nih. Ini aku pulang lama itu gara-gara biar gak bolak-balik aja. Soalnya bentar lagi kan mau kondangan. Jangan begadang, tidak baik untuk kesehatan, Kak. Karena itu tuntutan sih begadang sih ini. Begadang karena tuntutan pekerjaan. Jadi ya sudahlah. Yang penting kita atur pola makan, tidur 8 jam, istirahat cukup, makan yang bergizi, rajin makan sayur, rajin makan buah. Pasti kalau berak pagi-pagi tainya suka ngebul. Aku nggak suka berak pagi-pagi, coy. Aku ini adalah manusia yang kalau BAB itu 3 hari sekali. 3 hari sekali ya, bukan 3 kali sekali, bukan. Tapi 3 hari sekali. 3 hari sekali baru berak, baru gitu. Di rumah sama orang tua dong yang pasti. Aku di rumah sama orang tua, sayang. Gajinya di TikTok berapa tuh? Di TikTok itu mah cuman ngandelin dari jualan sama endorse aja, Kang. Kalau bikin video kan nggak dapat gaji di TikTok. Happy birthday, Delva. Kita tidur. Mbak asli mana? Aku asli Jawa Tengah. BTW udah punya pacar belum? Udah. Ini pacarku. Yang selalu aku bawa kemana-mana. Selalu bersamaku. 24 jam ada di samping aku. Dia selalu ngertiin aku. Dia selalu ngembaliin mood aku. Dia selalu mengabulkan apa yang aku mau. Ini.
Dapat berapa dari TikTok? TikTok itu nggak digaji, guys. Itu apa-apa ini Redmi Note 12 Pro. Definisi pacar buat orang yang udah ngerti kehidupan yang menghasilkan duit. Saya sudah nggak jualan. Tadi siang aku jualan loh, sayang. Aku lagi beruntusan, guys. Lagi mau head. Lagi beruntusan. Tokyo. Esti nanti dulu. Bayar aku tahu kenapa. Ra oleh dicinta. Kayaknya nggak pura-pura miskin. Kayaknya pura-pura miskin. Siapa juga yang mau miskin, ya nggak sih? Kini setelah kutemukan dia. Suaraku. Aku suka banget sama musiknya. Ya. Sundong. Mowing berapa lama? Aku nggak usah mowing-mowing, guys. Sudah kayak gini sendiri, Rahang. Jadi tidak perlu repot mowing-mowing. Mowing tuh kayak gimana sih? Gini. Kayak kita mau nelen gitu nggak sih? Mowing itu kayak gimana sih? Imut banget Anzai. Makasih Kak Fahri. Kak Fahri yang banyak atuh. Yang banyak atuh Kak Fahri. Umur berapa? Umur aku 22. Halo. Perasaan sudah ada rumah baru yang mana? Itu tuh apartemen, guys, bukan rumah. Tete Sunda pilih mana? Aku orang Jawa, sayang.
sering melihat fotoku sendiri.